Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama gue Jaiwana. Gue lagi main Jepang nih guys. Iseng-iseng sambil nunggu toko, gue main Jepang. Nah, kemarin gue lagi coba bikin eksperimen. Mana kalau biasanya kita nyari makanan Jepang itu kan pakai encu ya kan, encu alias makanan nyamuk, karena makanan nyamuk itu identik nyarinya di selokan atau di got-got gitu kan, susah nyarinya, apalagi memakan waktu kan, apalagi gue jaga toko. Gak mungkin kan gue harus ngider-ngider nyari got yang ada encunya atau apa tuh namanya, jentik nyamuk. Nah, gue coba siasatin bikin jentik nyamuk sendiri. Seperti apa? Kita lihat saja. Yuk. Di sini ada satu lahan, bukan lahan sih, tempat atau wadah yang udah gue bikin pakai ember, terus gue kasih daun pisang. Tuh, daun pisang yang udah kering nih, dan gue diamin sekitar beberapa hari. Mungkin ini udah jadi ya, lo kasih lihat tuh encunya atau jentik nyamuk yang bakalan siap jadi santapan ikan cupang. Ini sebenarnya gue nggak sengaja bikin kubangan ini. Sebenarnya tadinya buat gue siapin buat anakan cupang, tapi ternyata gue gagal dan akhirnya jadi jadi sumber jentik nyamuk, dan akhirnya gue jadi punya ide buat membuat sebuah pakan cupang sendiri dan gak usah nyari ke selokan, cukup lumayan banyak, dan ini siap untuk disebarkan. Oke, ini lihat koleksi cupang gua di mana. Nah, kan cupang gua ada 1, 2, ini ceweknya ada 2. Coba kasih ya, kita coba kasih makan. Oke, secukupnya saja, kita lihat apakah akan disantap oleh ikan cupang. Oh, udah mulai dimakan, udah mulai disantap. Mulai disantap. Us, makin galak, makin galak. Ternyata encu ini bikin ikan cupang makin strong ya. Ini salah satu vitamin alami. Oke. Sini gue coba kasih makan juga. Ini gue kasih makan juga si Heart Moon. Lihat, kita lihat ekspresinya. Ini baru pertama kali gue kasih encu. Biasanya gue kasih makan pelet yang udah jadi seperti ini sampai habis, walaupun harganya murah, cuman gopek.
Ini 1000. Tapi makanan cu tuh, wah, mantap kayaknya tuh. Wah, sedap. Bergairah. Ini warnanya kuning karena efek dari daun pisang tadi. Ya. Belum gua ganti. Seperti itu. Oke. Mungkin itu aja tips sedikit yang gue coba di koleksi cupang, tentang percupangan ikan cupang. Barangkali ada teman-teman yang belum pernah mencoba atau sudah pernah mencoba, susah mencari yang namanya lucu lucu atau anak nyamuk, jentik nyamuk atau apalah itu. Yang penting buat ikan cupang itu adalah protein yang sangat tinggi katanya mah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan cupang ini bisa berkembang walaupun sebenarnya cuma iseng-iseng doang. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.